Kalian pernah dengar gak? Kata ini bisa mari beri buat dua. Belum pernah belum. Bagi apaan? Ya tentang dari eskul sendiri, dari eskul. Aku diceritain alumni. Eskul apa? Ya eskul di luar dua. Emang kenapa? Ya jadi eskul di luar dua ngadain spek untuk anggota baru. Tempatnya adalah biologi. Yang bener. Lebih lebihnya di mana sih? Dekatan komputer? Iya. Tengah malam ya. Jam berapa tuh? Ya, jam 12 lah. Oh. Jam 12 ke atas. Ada satu peserta yang melihat tengkorak gerak-gerak sendiri. Terus peserta berikutnya ada yang melihat bayangan hitam di jendela. Terus peserta itu kesurupan. Terus yang kedua nih ya, di ruangan di depan perpustakaan, ruangan yang belum pernah selesai. Yang kosong itu? Iya yang kosong. Di sana pernah dipakai untuk syuting film horor. Jadi ceritanya di sana setiap ngerekam suka ada hal-hal yang ganjil. Ada bayangan hitam yang tertangkap kamera. Ya kayak badannya tuh tinggi, besar, berambut panjang. Terus ada lagi cerita nih. Di lonceng sebelah aula ada yang pernah lewat ke bawah lonceng itu lebih dari jam 5 sore. Tiba-tiba apa? Sampah. Harusnya pulangnya kan sekarang. Ya udah. Dia gimana lagi? Kok kamu sekalian? Mendekat ah. Bisa ada yang punya. Udah simpen.
itu mah aku panik pisan, gak bisa mikirin apa-apa selain yang enggak. Terus aku langsung lari ke tempat tidur, kunci pintu, loncat ke kamar tidur, selimutan, terus tidur. Untung aja terornya gak ngelanjutin. Terus ya, aku juga gak mimpi apa-apa sih, biasa aja. Subuhnya aku dibangunin sama ibu. Serem lah pokoknya. Terus darahnya gimana? Gak kamu rasa? Nah, iya benar, darahnya gak ketahuan sama ibu. Enggak, anehnya dia gak nanya apa-apa. Padahal kan WC dipakai terus. Nah, pas aku cek, darahnya udah gak ada, hilang gitu. Ih, bisa gitu ya? Sebenarnya mah, aku juga di teror hampir sama, tapi gak ada tulisan kayak kamu gitu. Oh iya, ceritain. Gak usah lah, pokoknya mah hampir sama kayak kamu, benda-benda jatuh dan lain-lain lah, tanya Bri. Iya, dia ibunya pernah kesabet pisau yang jatuh dari dapur, jatuh sendiri pisaunya. Wah, terus gimana? Iya, jadi dia lagi makan sekeluarga, tapi ibunya gak ikut, ibunya cuci piring. Terus tiba-tiba di dapur ada pisau yang jatuh gitu sendiri, kena kaki ibunya, ibunya berdarah. Udahlah, pokoknya mas sekarang ikutin aja maunya setan itu. Terus kan untung aja kan ngasih pesan ke kamu gak, mintanya dicari kemana. Ya udah kita cari dulu aja weh. Yuk. Yuk kita cari dulu. Yuk. Mana bonekanya? Kok nggak ada? Kemana di sini ya, Ki? Iya benar. Oh, kita ada buang sampah. Udah, kamu cari ke sana. Iki cari ke sana. Kan kita kemarin teh bonekanya ada anduknya ya? Iya. Kan kita kemarin kesini sore. Kalau orang lain kan udah pada pulang. Mana mungkin ada yang bisa kesini? Kak. Ini anduknya, Kak. Nah, iya itu benar anduknya. Kok bisa ada di situ? Gak tau. Pindah sendiri. Tapi mana mungkin kan boneka bisa jalan sendiri? Tapi bisa aja sih. Kan bonekanya juga tau lah. Minta dipindahin gitu. Gimana kalau kita cari aja? Ayo. Tapi mau cari kemana? Gak masuk akal kan? Kenapa boneka itu bisa hilang? Iya ya, padahal kan gak ada yang bisa. Mungkin dia sama pemiliknya, bisa jadi. Nah, kayaknya, kan waktu itu aku bilang, ada yang punya. Gak mungkin sih, ngapain nyimpen boneka di situ terus diambil lagi. Ya udah, kita cari aja gimana? Cari kemana? Oh iya, kan katanya di dua-dua banyak apa sih lokasi yang angker itu di Urban Legend. Gimana kalau kita nyari di tempat lokasi-lokasi yang itu? Nah, aku pernah ngelewat ke depan perpus, terus disana kayak ganjil banget. Gimana kalau aku nyari kesana aja? Bisa, kalau aku sih paling di lab biologi. Katanya sih ada kejadian tengkoraknya gerak sendiri. Mungkin aja ada disana. Kalau kamu kemana, Kak? Nggak tahu sih. Mungkin ke Ing Dodo aja. Terus ntar ketemu di satu tempat. Ciao sekarang. Ciao. Oke. Okay.
aku balik lagi ya? Mungkin bonekanya pengen ditaruh di sini. Lebih baik aku nggak akan ganggu lagi, dan semoga dia nggak akan ganggu kita lagi.